under a cherry street. We would walk on the beach in our bare feet. We were both 18 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Staying up all night. If I could find him now, things would get better. We could leave this town and run forever. Let your waves crash down on me and take me away, yeah. Hey, what's up? Kenalin, nama gue Wisnu, mahasiswa teknik kimia yang gak pernah lepas dari petualangan yang luar biasa setiap harinya. Hari ini gue bakal ngeliput tentang aktivitas sehari-hari di kampus gue, bro. Mau tahu kelanjutannya? Jangan kemana-mana ya. Stay tuned. Nah, kita udah sampai nih di TKP. Ini dia kampus gua tercinta, Universitas Serang Raya, atau biasa kita panggil UNSERA. Dulu tuh ya, motif gua tuh masuk kampus ini cuma satu, yaitu supaya wajah gua tuh terpampang dengan kerennya di billboard kampus. Dan gayanya yang sosokan ngajakin mahasiswa baru buat gabung gitu. Hahaha. Anyway, kelihatannya kampus gua tuh lagi sibuk nih ngejaring mahasiswa-mahasiswa baru yang mau terjebak di kampus ini. Kelihatan banget bajunya rapi-rapi. Ya walaupun ada yang enggak juga sih. Kesannya tapi kayak mau ngantri buat magang di supermarket gitu, tau enggak? Kayaknya seru nih kalau kita wawancara mereka. So, gimana kalau kita tanya-tanyain satu-satu nih, alasan mereka mau kuliah di sini itu apa? Khususnya jurusan teknik kimia dong. Check this out. Sih lu mau-maunya milih teknik kimia kenapa? Kimia itu sumber duit kali. Iya. Mau milih teknik kimia kenapa? Kemudian dikit dong. Enggak tahu. Terak gua dong mau milih apa? Dapat pengalaman kali perlu menggunakan buat nilai tambah. Oh iya iya. Kalau saya ngambil teknik kimia karena untuk menunjang karir aja ya. Oh, iya. Kalau saya karena dari anak kimia, kalian juga di bidang kimia, jadi ada kimia kimianya aja, yeah. Teknik kimia. Oh, gitu. Oke, kita sekarang beralih ke dunia malam ya. It's maksudnya dunia kelas malam. Ya, secara gue juga kan termasuk buruh sejati. Jadi gue bisa berkesempatan buat ngeliput kelas malam juga. Wah, kebetulan nih lagi zaman-zamannya UTS sekarang. Biasanya kreativitas mahasiswa itu dituntut buat all out di sini di waktu kayak gini. Lihat aja contohnya nih. Gimana tadi gak? Sebenernya ujinya bisa aja ya? Komentar gua, kuota, gampang banget lo aja. Gue benci kalkulus. Lo lu benci? Saya suka dosennya tapi saya benci kalkulus. Dosennya ini nih. Halo, Bu. Buset, susah juga ternyata soalnya. Ah, sambil melepas penat, biasanya anak-anak itu pada hangout di base camp deket kampus. Ini dia, namanya tempatnya itu Jusgaul. Biasanya anak-anak kampus tuh suka ngumpul di sini buat sekedar ngobrol-ngobrol sambil dengar hiburan musik band papan bawah. Tapi beda cerita sama mahasiswa kelas malam. Ngapain aja coba di situ? Ya, belajar ternyata saudara-saudara. Bisa-bisanya mereka belajar di tempat kayak gini ya.
Mungkin gara-gara gak ada waktu luang kali ya buat belajar di rumah saking sibuknya. Malah sampai-sampai ada yang stres nih kayaknya orang. El Colo Terrorista. Nah, gue pengen tahu nih kesan-kesan mereka di teknik kimia gimana selama ini. Mumpung gue masih di kampus, yuk kita tanyain. Teknik kimia menurut lu gimana sih selama ini di sini? Teknik kimia itu pertama, teknik kimia itu banyak ilmunya, terutama teman-teman kita sekarang kita punya teman-teman baru. Teknik kimia itu seru banget, dan satu lagi teknik kimia itu ekspresi dunia, dan semua orang itu gak akan bisa mempelajari kimia dan hanya orang tertentu aja. Ya kalau menurut gue teknik kimia itu penyemangat hidup banget gitu loh. Asik. Teknik kimia ini semua orang bisa mempelajarinya, tapi harus dari hati, suka sama suka. Pelajarannya menarik, pelajarannya sangat bermanfaat banget buat kita untuk masa depan, pekerjaan kita. Seru banget anak-anaknya, gila, kadang taraf semua, apalagi kalau udah mulai stres mendekati perhitungan, mereka pada gila. Terus teman-teman kita ini juga gokil-gokil, menambah pengalaman yang asik deh pokoknya. Setelah kita belajar kan, belajar biasanya supaya nggak bosen, jenuh ke apa di dalam pelajaran kan. Kita biasa setelah pulang kampus biasa main PES, nongkrong-nongkrong bareng, ngopi bareng gitu kan. Member juga main futsal, terus ada juga yang main badminton. Ya pokoknya yang supaya nggak bosen lah, nggak jenuh belajar kuliah kan. Ya gitulah, sip pokoknya. Oke. Kalau gue sih ya kerja sambil kuliah tuh menurut gue tantangan. Maksudnya kerja sambil kuliah tuh pinter-pinter membagi waktu kita aja. Pinter-pinter membagi waktu di kerjaan, pinter-pinter membagi waktu juga di kuliahan. Jangan ada terlewatkan deh pokoknya sampai lalai-lalai kayak gitu. Belajar-belajar sini asik sih, ada yang asik. Cuma ada juga yang gitu. Yang menyebalkan. Ada yang menyebalkan, ada yang asik. Ya, ada yang seru, ada yang jutek. Seru banget anak-anaknya. Dan belajar-belajarnya juga pasti seru ya. Gue bangga banget jadi anak teknik kimia. Gue bangga. Saking belajar nih teknik kimia. Gue bangga jadi teknik kimia. Gobok gak jadi tinggi kimia? Kami! Oke deh, tinggi ya. Oke, akhirnya teman-teman kita sampai juga di penghujung acara kita di peteng kali ini. Akhir kata, gue Wisnu. Satu kalimat dari kami, gue bangga jadi anak kimia.